Akhirnya WO bicara pernikahan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Sentil soal budget 20 miliar. Hubungan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan desainer Ivan Gunawan masih menjadi perhatian fans mereka. Bahkan baru-baru ini, fans Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan menggeruduk wedding organizer, WO. Lukman Karim terkait rencana pernikahan sang idola. Lewat instastorynya, Lukman Karim pun menjawab semua pertanyaan warganet terkait Putri Abdul Rozak atau Ayah Ozak itu dengan Ivan Gunawan. Diketahui, Lukman Karim merupakan WO yang menangani Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman. Sayangnya, saat pernikahan itu sudah tersusun matang dan persiapannya sudah 80%. Malah batal. Meski begitu, keluarga Ayu Ting Ting masih mempercayakan urusannya pada Lukman Ches. Bahkan, pernikahan adik Ayu Ting Ting yakni Siva dengan Nanda Fahrizal juga akan ditangani oleh Lukman Ches. Awalnya, ada netizen yang bertanya kapan WO yang digawanginya menangani pernikahan Ayu Ting Ting dan Igun. Terungkap, Lukman menyebut fokus menangani pernikahan Asifa Nuraini, adik Ayu Ting Ting terlebih dahulu. Rupanya, setelah Siva ada rencana dilanjutkan untuk pernikahan mantan Adit Jayusman itu. Lagi urusin nikahnya at Siva Siva dulu. Abis itu lanjut at Ayu Ting Ting 92, tulisnya. Bukan hanya itu, warganet lagi bertanya kapan Siva menikah. 2022. Doain lancar ya, jawabnya. Sementara, warganet lain mempertegas kabar Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan akan menikah. Lukman Karim ternyata menjawab diplomatis. Duh pertanyaannya, doain yang terbaik buat mereka, kata Lukman. Kemudian, Lukman disodori pertanyaan terkait dukungannya pada Igun dan Ayu. Dengan tegas Lukman ingin yang terbaik bagi Igun dan Ayu Ting Ting. Bahkan, ada warganet yang menanyakan biaya pernikahan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Kira-kira kalau Ayu Igun menikah, budget yang dikeluarkan bisa mencapai 20 miliar rupiah enggak kak? Kira-kira aja nih, tulis warganet. Lukman langsung kaget dengan pertanyaan warganet itu. Dudu udah ngitung budget nih para fans, tulisnya.